Wow, Applejack, kau yakin belum pernah mengatur pelaksanaan konser sebelumnya? Ya, ternyata mengatur konser sama dengan mengatur rodeo. Dan terima kasih pada koneksi Pinky yang mengatur konser Rock Pony Paloza. Banyak yang mengantri untuk festival musik membantu Hovers. Kau lihat, Applejack, Rainbow Dash, Rarity, Fluttershy, Spike, Pinkie Pie. Oh, tunggu. Itu aku, semua Pony. Ada apa, Pinky? Aku punya berita luar biasa. Benar-benar akan buat kalian kaget. Ya, beritahu kami, Pinky. Itu tidak mudah, bahkan sangat sulit. Tapi aku berhasil memesan bintang poponi terkenal di seluruh Equestria sebagai pertunjukan utama di festival musik membantu Hawks. Shepard Shores? Sapphire Shores? Kumohon, Sapphire Shores adalah bintang poponi terkenal kedua di seluruh Equestria. Aku telah memesan yang paling terkenal, satu-satunya Countess Coloraturas! Siapa itu Countess Coloratura? Aku sangat terkejut. Poni kecilku, apa makna persahabatan? Ini ku tahu sejak berteman, petualangan, keikhlasan, setia dan tabah. Buat baik, ku rasa saja manis membuat sempurna. Ini poni kecilku, kalian adalah sahabat. Pinkie Pie, siapa itu poni Countess Coloratura? Aku baru saja beritahu dia adalah bintang poponi terkenal di seluruh Equestria. Bagaimana mungkin kau belum pernah mendengarnya? Entahlah. Walau aku kenal poni bernama Coloratura saat aku masih kecil. Tidakkah lucu jika Coloratura itu dan Coloratura yang ini adalah poni yang sama? Jadi maksudmu kau benar-benar kenal Countess Coloratura? Ya, aku rasa tidak mungkin poni yang sama karena temanku bukanlah bangsawan. Apakah ingat tanda cutie-nya? Tentu saja. Itu adalah beberapa nota musikal yang berwarna-warni yang berkilau bila terkena cahaya. Maksudmu seperti ini? Ya, lihat itu. Itu tanda cutie yang sangat mirip. Apa kau tahu betapa sulitnya meminta dia tampil di festival? Sangat sulit. Poni itu sangat menuntut, kau tahu? Tidak. Ya, aku sangat mengerti. Kami adalah artis yang punya beberapa kebutuhan agar tampil dengan baik. Ini mungkin salah paham, karena Rara sama sederhananya dengan aku. Rara? Bahkan nama besarnya terlalu mewah untuknya. Jadi aku menyingkat namanya, Coloratura, menjadi Rara. Kami punya kenangan hebat saat di kemah persahabatan. Rara sangat mudah bergaul. Kami berdua seperti dua apel dari cabang yang sama. Rara dan aku mempersiapkan lagu ini untuk pertunjukan bakat di perkemahan. Saat kami tampil, dia sangat hebat. Suara terindah yang pernah aku dengar. Equestria, ku tersayang. Tanah yang harmonis. Berkibarlah, oh bendera. Semua kan melihat. Persahabatan sejati, Equestria negeriku. Setelah perkemahan usai, kami saling kirim surat untuk beberapa saat. Tapi kemudian tidak lagi. Tapi Rara selalu ingin pergi ke Manhattan untuk mencoba peruntungan. Tapi diva penuntut? Tunggu saja, Pinky. Saat Rara tiba, kau akan lihat dia hanya poni biasa seperti kau dan aku. Aku tidak harus menunggu dia di sini. Benarkah? Rara? Ah, Countess Coloratura!
Kosongkan jalan, mundurlah. Perhatikan cakar dan ekor kalian. Tidak, itu tidak mungkin. Hai, ingat aku? Kita bertemu di perkemahan persahabatan. Aku beri kau panggilan Rara. EJ? Ya, apa kabar Rara? Tos. Kau dapat tos dari kontes koloratura. Lihat. Dia pasti pikir kau sangat spesial. Ini tos. 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 Ya, sangat spesial. Nah, begitulah cara artis masuk ruangan. Besar, berani, dan sangat menakjubkan. Walau agak berlumpur saat kau berinteraksi dengan poni peternakan berdebu itu, apakah kau benar-benar mengenal mereka? Oh iya, itu teman masa kecilku, EJ. Dialah yang memberi nama panggilan Rara. Oh iya, betapa imut dan umum. Tentu saja, akulah yang pertama memanggilmu, Konters. Dan lihat betapa kau sudah maju di Equestria sejak itu. Dan kau dapatkan apapun yang kau inginkan. Berbicara soal itu, di mana poni bernama Pinkie Pie? Oh, akulah poni Pinkie Pie, Tuan Manager, Tuan. Apa kau dapat import dari air terjun pelangi yang kuminta untuk kontes koloratura? Aku punya 20 gelas kontainer di sini. Bukankah sudah kubilang untuk siapkan sedotan di semua minuman kontes koloratura? Sedotan ini Fernando. Baiklah, ayo kita cek apa kau sudah memenuhi sisa barang yang diminta kontes koloratura sebelum dia tampil. Oh, baiklah. Pengaturan bunga dari Taman Kerajaan Canterlot, coklat buatan Gustave Grande, beberapa kristal dari Kerajaan Kristal, ceri segar dan perkebunan seri Jubilee terbesar antara merah dan kuning. Tentu saja. Ya, suatu keajaiban permintaan kita sudah dipenuhi olehnya. Jadi, ayo kita lanjutkan dengan berlatih. Kau lihat, Applejack, penuntut. Pinkie benar, Rarity. Rara yang kukenal tidak akan bersembunyi di belakang cadar, memberikan ciuman palsu, minuman air import, dan inginkan carinya terpisah. Oh, aku sangat mengerti. Terkadang sulit melihat perubahan teman kita. Dia menjadi poni yang berbeda. Percayalah padaku, saat kau melihat kontes koloratura tampil, kau tidak akan mempercayainya. Waktu pertunjukan, waktunya show. Lampu terang, semua bercahaya. Aku poni hebat, kalian tahu. Kita mulai, oh pertunjukan. Gelap gelik, gemerlap. Kita mulai, oh pertunjukan. Berikan, gelap gelik, gemerlap. Kejutan, lampu kamera. Gelap gelik, gemerlap. Tepuk tangan, mengagumkan. Ku poni hebat, aku sang Countess. Rarity benar, aku tidak mempercayainya. Oh, bintangku yang bersinar, terima kasih pada kostum berkilau, koreografi menakjubkan, dan efek vokal yang kubuat. Penampilanmu luar biasa. Kontes koloratura. Oh, terima kasih, Spangelop. Perbaiki aku bila aku salah. Tadi orang itu tidak memuji Rara. Dia memuji semua bel dan peluit yang dia buat untuk dijadikan dia kontes koloratura. Oh, tidak. Kau tidak mengerti, Applejack. Menciptakan semua elemen itu butuh kerja keras. Dan penampilan kontes koloratura takkan hebat tanpa mereka. Tapi menurutku itu belum tentu hal yang buruk. Oh, jika kita sudah selesai di sini, aku ingin pergi ke karavanku dan istirahat, Spangelop. Sebenarnya sekarang kau di-
Aku bisa keluarkan kau dari bertemu dengan para poni di sekolah kontes. Tentu saja tidak. Bagian favoritku dari semua acara adalah bertemu dengan poni di sekolah. Poni di sekolah akan sangat senang mendengar itu, Rara. Sekolah Poni, Desa Poni. Sebagai bagian dari festival musik membantu Hoops, aku adakan kontes di mana beberapa di antara kalian akan dapat kesempatan bernyanyi denganku di panggung saat konser besok. Menyenangkan? Yeay! Baiklah. Nah, sekarang siapa yang ingin tos? Nah, sekarang itu terlihat seperti Rara yang kuingat. Tapi, aku dapatkan semua hal yang kau minta. Itu tadi untuk kontes koloratura. Ini untukku, dan yang kuinginkan adalah gandum premium. Oh iya, kita punya banyak gandum lezat di Desa Pani. Tapi aku tak akan berikan itu kepada ayam. Aku ingin yang terbaik, dan gandum Apollo Sun. Selanjutnya, kelihatannya kita sudah dikelilingi pohon apel. Bawakan aku 500 sudah dikupas, sudah dibuang bijinya, dan aku inginkan semua dalam waktu 24 jam. Apa kau ingin aku menarik kontes koloratura dari pertunjukan amal kecilmu itu? Karena aku akan melakukan itu. Applejack, Svenella baru saja membuat tuntutan baru dan dia aku bilang... Aku mendengarnya, Pinky. Jangan takut. Aku akan bicara ke Rara dan perbaiki semuanya. Apa kau lihat, Kak? Apa kau lihat? Apa itu adik kecilmu yang kau ceritakan di suratmu, AJ? Tunggu, Applejack. Kau menulis tentang aku kepada kontes koloratura? AJ bilang kau adalah adik kecil terbaik, Apple Bloom. Baiklah, sekarang pergilah poni kecil. Hei Rara, apakah aku keberatan jika aku bicara padamu tentang manajermu? Tentu, ada apa dengannya? Iya, saat kau bertemu pada poni di sekolah, dia menuntut banyak hal dari Pinkie Pie. Svengelop bekerja sangat keras sebagai manajerku, AJ. Jadi jika dia butuh beberapa barang saat kami di jalan, aku tidak melihat ada yang salah. Ya, apa kau merasa ada yang aneh dengan dia bilang ke Pinky bahwa jika dia tidak dapatkan semuanya besok, dia akan tarik kau dari festival amal? Apa? Tapi dia tahu betapa pentingnya amal untukku dan tinggalkan festival tentu akan sangat hancurkan imageku. Ya, aku takut kalau manajermu itu tidak terlalu peduli dengan pekerjaan amalmu itu. Itu tidak benar. Svengelop selalu mendukungku di semua minatku. Kau hanya katakan itu karena kau iri. Iri akan apa? Poni yang bersembunyi di balik cadar sangat tebal sehingga tidak bisa lihat saat ada poni yang memanfaatkannya. Tidak, aku tidak iri, Rara. Aku bukan Rara. Aku adalah Countess Coloratura. Dan walaupun kita berteman saat kita masih kecil, tapi kita jelas sudah berbeda arah. Dia itu tidak benar. Dia memanipulasinya dan dia tidak menyadarinya. Berhenti mengobrol. Mengupaslah. Maaf, Pinky. Tapi tidak mungkin aku biarkan manajer payah itu menggunakan temanku seperti itu. Kontes Coloratura. Wow, AJ. Kau memanggil nama asliku. Aku rasa nama barumu. Tapi aku melihat kau yang asli saat berkumpul bersama para poni sekolah kemarin. Dan aku tahu poni yang lebih memilih jika kau hentikan lakukan acara kecil itu. Ah, tidak ini lagi. Ayolah, kau harus beri aku kesempatan buat buktikan omonganku. Dan bagaimana cara kau lakukan itu? Lakukan seperti yang aku bilang. Kita akan lihat apa manajermu benar-benar perhatikan minat kata hatimu. Svengelop! Svengelop! Di mana kau, Svengelop? Aku di sini. Apa kau butuh sesuatu? Iya, aku... mempertimbangkan, mungkin membatalkan kontes dengan poni sekolah? Kontes? Ini berita bagus, bagus sekali. Aku sudah lama ingin kau membatalkan kontes poni sekolah yang tidak berguna itu. Benarkah itu? Kau lakukan itu tiap kali acara amal dan itu tidak membantu mempromosikan image kontes koloratura yang kubangun. Anggap saja batal. Pinkie Pie? Yes, Svengelop Tuan. Kami membuat beberapa penyelesaian untuk pertunjukan. Ikut aku. Batalkan kontes untuk anak-anak dan jadwalkan aku perawatan spa.
Sekarang aku tak perlu mengawasi latihan dengan anak-anak Daniel, maka aku punya waktu untuk bekerja. Kau tahu syaratnya? Sediakan atau Diva tidak akan tampil di acara amalmu. Baik, kontes koloratura semua sudah ditangani. Kau tahu syaratnya? Siapkan atau Diva tidak tampil di acara amalmu. Jadi begitu cara kau mengatur semuanya? Ya, lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah kau gunakan namaku untuk intimidasi Pony agar sediakan apa yang kau mau. Tapi aku bekerja sangat besar untukmu. Aku layak dapatkan semuanya itu. Tapi bukan dengan cara menakuti Pony dan bilang aku tidak akan tampil untuk acara amal mereka. Aku tidak akan pernah lakukan itu kepada penggemarku. Seharusnya kau tahu, aku tidak akan mungkin pernah membatalkan kontes Pony sekolah. Semua omong kosong amal dan kontes poni sekolah hanya sisa dari rara kecil membosankan yang kutemui di Manhattan. Kau jelas tidak paham diriku yang sebenarnya. Itu lelucon. Aku buat kau jadi terkenal. Apa yang bisa kau lakukan tanpaku? Semoga beruntung. Kontes koloratura, semoga beruntung. Oh, Rara, maafkan aku. Apa kau akan baik-baik saja untuk konser malam ini? Tentu saja. Lagi pula, pertunjukan harus tetap berjalan. Oh ya ampun, Rarity. Spengelok benar. Ini akan jadi bencana. Aku akan sangat buruk. Bisa kau beri kami waktu, Rarity? Tentu. Nah, kenapa akan sangat buruk? Karena Spengelok mengatur semuanya. Lampu, visual, suara. Tanpa Spengelop, aku tidak punya apa-apa. Tenang, tenanglah. Kau tidak usah bingung, Rara. Swingelop mengubah kau jadi kontes koloratura dan berlaku seperti temanmu agar dia bisa nikmati semua yang datang saat jadi bintang. Tapi inti utama dari persahabatan adalah membantu temanmu menjadi jujur pada diri sendiri. Dan Rara, saat kau jadi dirimu sendiri, kau adalah bintang yang paling bersinar yang pernah aku lihat. Festival Musik Membantu Halvers. Sekarang dengan sangat bangga aku kenalkan pada kalian aksi utama kami, Kontes Koloratura. Mungkin lagu ini sering didengar, tapi ini benar-benar berbeda. Agak mirip seperti diriku, Rara. Rara. Lihatlah siapa diriku, saatnya tuh buka cadar. Lebih penting dari gemerlap, oh, ku merasa jadi bintang. Selama ini aku salah, aku lakukan semua semua berubah, ku berani, ku tahu. Aku pun dibiasa, bisa membuat kesalahan. Tapi sekarang ku sadar, ku curahkan isi hati. Sisakan ruang keajaiban. Sisakan ruang keajaiban.
aku sudah melupakan siapa diriku. Tapi sekarang teman lama mengingatkanku arti persahabatan sejati, dan dia katakan bahwa jika aku jujur pada diri sendiri, aku tidak akan mungkin salah. Jadi aku punya kejutan sangat spesial untuknya. Apple Bloom, Sweetie Belle, Skuteloo, naiklah! Equestria, ku tersayang, tanah yang harmonis, berkibarlah, oh bendera, semua akan menang.